السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menarik untuk kita kaji bersama. Di antara aktivitas keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau keluar rumah, beliau keliling kampung, beliau pergi ke pasar. Maka pada saat beliau di Mekkah, bahkan orang-orang kafir Quraisy, diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, berkata, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Orang-orang kafir itu mengatakan, ini Rasul kok makan makanan dan jalan-jalan di pasar. Maksudnya mereka ingin mengatakan bahwa Nabi itu tidak butuh makanan, seakan-akan begitu. Seorang Nabi itu dalam sudut pandang mereka itu seperti malaikat yang sudah tidak butuh makanan dan minuman lagi. Dan juga mereka menganggap bahwa kebutuhan seorang nabi itu sudah dipenuhi semuanya. Makanan itu ya turun dari langit, ada di rumahnya langsung dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan seperti itu, waqalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari kalangan manusia. Tujuannya adalah agar mudah dicontoh dan diteladani, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan bahwa saya tidak meneladani karena dia adalah seorang malaikat. Tidak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjawab sendiri anggapan orang-orang kafir itu di ayat yang ke-20. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Jawaban Allah, tidakkah kami, kata Allah, mengutus sebelum kamu dari para rasul kecuali mereka makan makanan dan berjalan-jalan di pasar. Para ulama mengatakan memakan makanan, sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan bahwa memang mereka adalah manusia biasa. Tapi mereka mendapatkan wahyu. Mereka manusia biasa. Kemudian berjalan di pasar adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan itu. Dengan jual, dengan beli, dan aktivitas manusia yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di Makkah maupun di Madinah. Di Madinah sebelum beliau membuat pasar, di sana ada pasar-pasar setiap suku, setiap bani kalau istilah saat itu. Bani Nadir punya pasar, Bani Kainuka punya pasar. Sampai pada saat yang tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat pasar sendiri untuk kaum muslimin. Tempatnya di mana? Di sebelah kanan Masjid Nabawi atau sebelah barat. Karena Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi menghadap ke selatan, itu di sebelah baratnya dinamakan Pasar Manakhah. Dan saat ini pun pasar itu kembali ada, dan
Jika kita pergi ke Madinah, kita akan dapati pasar itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar? Selain beliau memenuhi kebutuhan keseharian yang tentu semua manusia membutuhkan keperluan-keperluan untuk makan, minum, dan lain-lain, aktivitas itu dimanfaatkan oleh beliau untuk mengecek apakah para sahabat radhiyallahu anhu, apakah masyarakat di sekitar beliau itu benar-benar menjalankan transaksi jual beli dengan benar atau tidak. Maka pernah suatu ketika beliau melewati seorang pedagang makanan, barangkali gandum atau semacamnya. Beliau memasukkan tangannya dan didapati ada makanan yang basah. Beliau bertanya kepada pedagang ini, kok basah, kenapa? Kena hujan wahai Rasulullah. Kemudian beliau arahkan, kenapa yang basah tidak kamu letakkan di atas sehingga para pembeli bisa melihat? Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang berbuat curang maka ia bukan dari golonganku. Ini salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengecek benarkah para sahabat melakukan transaksi jual beli sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang bagaimana sih pasar itu. Maksudnya dalam salah satu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Mengapa demikian? Mengapa tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar? Karena secara umum pasar menjadi tempat orang yang melakukan kecurangan. Di pasar juga sering kali ada aktivitas yang menyelisihi syariat Islam. Pencurian misalnya, pencopetan misalnya. Pasar juga menjadi tempat janji-janji palsu. Kata-kata yang kadang di situ terdapat kebohongan dan macam-macamnya. Namun bukan berarti secara mutlak bahwa pasar harus kita jauhi, tidak. Itulah mengapa kita bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke pasar, di antaranya adalah untuk melihat, untuk menasihati, untuk berinteraksi dengan masyarakat sahabat pada saat itu. Maka sangat-sangat beliau sarankan kepada orang yang masuk ke pasar untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, janganlah kamu jika memungkinkan bukan orang yang pertama kali masuk pasar, juga bukan orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Karena di dalam pasar itu ada peperangan setan, juga setan itu di pasar mengibarkan benderanya. Subhanallah, ini Islam. Bagaimana menggabungkan antara bagaimana manfaat pasar itu diambil secara baik, tapi keburukan-keburukan pasar pun itu diupayakan untuk dihindari sebisa mungkin.
saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, jalan beliau itu jalan orang yang memiliki semangat, ya. Bukan jalan orang yang lelet, orang yang kelihatan malas-malasan. Tapi jalan beliau adalah jalan orang yang semangat, tapi semangatnya itu semangat alami, bukan dibuat-buat. Dan ini riwayat yang disampaikan oleh para sahabat terkait bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ketika beliau berjalan pun disifatkan oleh mereka para sahabat kakinya itu diangkat, jadi tidak diseret. Karena tentu ada orang-orang yang ketika mendengar orang berjalan dengan menyeret kakinya itu risih. Maka beliau tidak. Dan jalannya beliau jauh sekali dari sifat congkak dan sombong sebagaimana mungkin kita dapati orang-orang yang memiliki jabatan, merasa kemudian jalannya harus terkesan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Tidak. Kesederhanaan itu sangat melekat pada kepribadian Rasulullah SAW, termasuk dalam cara jalan beliau. Kemudian ketika beliau berjalan dengan para sahabatnya pun ada kesan unik bahwa beliau berada di tengah-tengah atau beliau berada di belakang? Di tengah-tengah para sahabat atau di belakang para sahabat? Bukan di depan para sahabat. Mengapa demikian? Ini salah satu tawadhu dan kesederhanaan rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disiapkan tempat untuk para malaikat yang ingin mengiringi beliau. Ini cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Senyuman juga menjadi ciri khas beliau saat berjalan-jalan di kampung. Senyum senantiasa menghiasi bibir beliau sehingga Jarir, seorang sahabat, itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau melihatku selalu tersenyum. Ya. Jadi barangkali kita pahami seakan-akan Jarir ini kegeeran ya bahwa Nabi itu hanya senyum kepada beliau, padahal senyuman beliau itu selalu beliau berikan kepada siapapun yang beliau temui untuk menebarkan kehangatan, menebarkan kedamaian di antara para sahabat. Dan siapa ya yang tidak senang gitu diberi senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu sangat indah. Kita bisa bayangkan ada seorang nabi, seorang rasul kemudian tersenyum pada kita gitu. Itu menunjukkan perhatian beliau dan menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya. Ketika beliau melewati anak-anak pun tidak segan beliau itu berhenti untuk mengucapkan salam kepada mereka, untuk mengelus kepala, mengelus pipi mereka, menunjukkan kasih sayang. Sampai-sampai Jabir bin Samurah menceritakan bahwa pernah suatu saat beliau melewati anak-anak seusiaku, beliau mengelus pipiku dan aku rasakan tangan beliau itu lembut, dingin dan harum. Dan yang unik lagi bahwa yang pipi yang disentuh oleh Rasulullah SAW menjadi pipi yang lebih bagus dari sebelahnya. Subhanallah. Jadi ini kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama anak-anak pun diperlakukan sedemikian, dan itu diriwayatkan kepada kita sebagai satu bentuk bahwa ini loh kesan yang ditangkap oleh anak-anak itu dan diriwayatkan pada saat dewasa. Artinya rasa itu masih tetap ada saat mereka dewasa.
ini keteladanan yang luar biasa yang harus kita contoh, bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin sekalipun. Ketika beliau melewati para wanita yang mungkin sedang ada acara kah, ada kegiatan yang mereka berkumpul misalnya dalam satu tempat, beliau pun tidak segan untuk melambaikan tangan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ketika berpapasan dengan laki-laki, berbeda dengan perempuan, beliau menyalami, beliau berjabat tangan. Bahkan diriwayatkan beliau tidak akan melepas jabatan tangan kecuali sahabatnya yang melepas lebih dahulu. Ketika ada orang yang menghentikan beliau karena ada satu keperluan pun, beliau menyempatkan untuk berhenti. Bahkan pernah suatu ketika ada budak wanita yang punya urusan keperluan kepada beliau, menghentikan beliau, dan kemudian bahkan ia mengajak beliau ke beberapa tempat untuk menyelesaikan urusan itu gitu. Dan Nabi ya nurut. Subhanallah. Ini keteladanan yang luar biasa yang jarang sekali kita lihat di zaman kita ini, dan itu harus kita kembalikan lagi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, bahkan Adi bin Hatim juga menceritakan suatu saat saya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemudian ada seorang wanita bersamanya anak yang menghentikan beliau dan berbicara, dan perbicaranya itu cukup lama dalam kondisi berdiri. Artinya beliau menyempatkan gitu, menyempatkan. Beliau hadir gitu di tengah-tengah para sahabat itu, hadir gitu. Tidak bersembunyi di rumah terus gitu. Tidak kemudian hadir dalam urusan-urusan yang sifatnya kajian saja, tidak gitu. Beliau hadir dalam kehidupan keseharian para sahabat itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang ditangkap oleh para sahabat dan kemudian diriwayatkan adalah beliau pernah melewati seorang pemuda yang sedang menguliti kambing. Nah, menguliti kambing itu bukan dengan cara yang benar sesuai yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Artinya mungkin kan kita bisa, kita kadang ya bahkan mungkin kita itu tidak pandai gitu melakukan itu. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita tahu, beliau pada masa kecilnya pernah menggembala kambing, dan saya yakin urusan kambing beliau punya pengalaman di situ. Maka beliau mengatakan begini loh caranya menguliti kambing itu, sehingga kemudian beliau menyelesaikan sampai ke kaki kambing itu, baru gini loh caranya menguliti yang benar. Pernah juga beliau mau berangkat ke masjid, melewati seorang yang sedang memasak makanan. Artinya sudah di makanan apa tung apa namanya panci itu sudah di atas tungku gitu. Kemudian bertanya, itu beliau sudah mau sholat gitu karena Bilal sudah memberitahu bahwa para jamaah sudah siap. Beliau menyempatkan coba mampir, nak apa mas gitu atau apalah panggilan yang pas, sudah matang belum makanannya? Sudah wahai Rasulullah, berikan aku sedikit, saya aku ingin mencicipi. Coba bisa kita bayangkan, beliau kemudian mencicipinya dan ya menyelesaikan apa namanya kunyahannya itu sambil beliau berjalan ke masjid menuju ke tempat sholat. Itu bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya orang itu, makanannya dicicipi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian loh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat itu alami sekali, bukan
cercaan, bukan bahkan mungkin bayangan kita, kamu ini demikian, enggak, tidak. Nabi menyempatkan untuk mencicipi, dan saya yakin hal itu sangat-sangat membekas pada pribadi pemuda itu, dan bisa jadi itu adalah pintu di mana nasihat itu masuk, kemudian ia bergegas untuk membereskan masakannya dan langsung menuju ke masjid. Saya yakin itu karena kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau berkeliling kampung dan ingin bertamu sebagaimana ajaran beliau, beliau senantiasa mengetuk pintu, mengucapkan salam, dan ketika mengucapkan salam itu beliau kemudian tidak berdiri langsung di depan pintu. Beliau memilih untuk di sebelah kanan atau sebelah kiri agar ketika orang membuka pintu itu tidak langsung kaget melihat kita, itu tidak. Adab di Islam itu diterangkan sampai sedemikian detail dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika beliau mengucapkan salam, dan memang dalam Islam mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau sudah tidak dijawab atau sudah tidak diizinkan masuk, ya pulang. Beliau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik rumah itu dengar, menjawabnya lirih. Nabi mengucapkan salam kembali yang kedua, dijawab juga tapi dengan lirih. Kemudian Nabi mengucapkan salam yang ketiga, baru dijawab dengan suara yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh sahabat ini? Beliau mengatakan ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu melakukan ini? Aku ingin mendapatkan doamu yang lebih banyak, wahai Rasulullah SAW. Ini loh, kita bisa bayangkan bagaimana sahabat radhiyallahu anhum berada di lingkungan di mana Rasulullah SAW itu sangat dekat dan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga itu yang membuat mereka ada kerinduan, ada rasa sayang, tapi juga ada rasa hormat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku dimuliakan oleh Allah, ini di antara aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar, keliling kampung, bertegur sapa, berjabat tangan, bersalam-salaman, mengelus anak kecil, dan seterusnya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteladanan yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung kembali dalam aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.